Cerita nenek kebaya malam ni kita nak cerita kisah orang dulu-dulu, kisah petua zaman dulu-dulu kala dan apa macam mana relevan dia dengan zaman sekarang ini. Hari ini kita nak cerita pasal angin pasang. Orang dulu-dulu cakap penyakitnya adalah penyakit angin. Assalamualaikum, apa khabar semua? Bertemu lagi dengan Teja. Cerita Nenek Kebayan malam ni kita nak cerita kisah orang dulu-dulu, kisah petua zaman dulu-dulu kala dan macam mana relevan dia dengan zaman sekarang. Jadi hari ni Kak Ija nak cerita pasal angin pasang. Orang dulu-dulu cakap penyakit ni adalah penyakit angin pasang, tapi orang zaman sekarang ni cakap ianya adalah penyakit hernia. Okey. Hernia. Okey. Jadi kita tunggu sekejap, tunggu siapa-siapa yang ada dengan Kak Ija, minta tolong share-share, minta tolong like-like supaya kita dapat berkongsi apa yang orang dulu-dulu buat ataupun petua orang dulu-dulu bila anak-anak nak elakkan daripada kena angin pasang ataupun bila anak kena angin pasang apa yang diorang buat. Ni cerita pasal orang dulu-dulu. Kak Ija bukan cerita pasal daripada segi perawatan. Perawatan moden pun juga ada, tapi yang Kak Ejan nak lebih tekankan adalah perawatan tradisionalnya. Sebab kita nak cerita kisah orang dulu-dulu, apa yang diorang buat, apa yang diorang amalkan, apa yang diorang terapkan kan. Ha, jadi kita nak kongsi dengan korang cerita angin pasang. Okay. Siapa dengan Kak Ejan, minta tolong komen, minta tolong komen-komen, say hi. Hi semua. Hai semua, apa khabar? Apa khabar malam ni kan? Dah pukul 10 malam, mesti ramai pun yang dah sibuk-sibuk kan. Jadi malam ni Kak Ejan nak cerita pasal angin pasang. Okey, angin pasang ini selalunya adalah penyakit yang kalau untuk kita, kita akan faham yang angin pasang ni selalunya untuk budak lelaki lah. Kita akan berlega-lega di minda kita yang bila budak lelaki ni kena angin pasang, dia punya telur akan bengkak. Itu yang kita tahulah, yang kita faham. Okey, yang kita tahu telur dia. Tetapi ada juga anak-anak kecil yang mempunyai angin pasang tapi belum lagi bengkak telur dia. Kita kena tahu keadaan-keadaan di mana anak tu mempunyai angin pasang. Dan bukan sahaja telur yang mungkin bengkak, tetapi juga boleh berlaku di bahagian pusat. Okey, di bahagian pusat ataupun di bahagian perut baby. Selalunya dekat pusat tu lah kita akan nampak ada bonjolan dekat pusat tu. Itu juga boleh dikaitkan dengan angin pasang. Hai Az Aliza, apa khabar? Ha, okey, apa khabar? Terima kasih sebab join live Kak Ejan. Minta tolong share-share sebab hari ni kita nak kongsi pasal angin pasang, cerita kisah dulu-dulu. Nenek Kebayan punya cerita ya. Bukan cerita zaman sekarang, cerita zaman dulu eh. Ha, jangan suruh Kak Ejan cerita zaman sekarang. Kak Ejan bukan doktor, cik. Ha. Kan? Ha, cerita orang zaman dulu. Okey. Daripada segi perbidanan, selalunya ya bidan-bidan zaman dulu dia memang boleh boleh tengoklah macam mana kita nak tahu kalau baby kita ni ada angin pasang. Okey, pertama sekali baby ni dia akan kolik jugalah, dia akan menangis, kuat menangis, selalu tertendang-tendang, perut dia macam kita rasa macam kembung tapi tak kembung kan. Itu adalah antara tanda-tanda baby kita tu berkemungkinan kena angin pasang. Dia menangis, selalu menangis. Sebab apa? Angin pasang ni sakit. Daripada segi perawatan tradisionalnya, angin pasang ni sakit. Bukan sahaja budak kecil kalau kena sakit, orang tua kena pun sakit. Orang tua kena pun sakit. Jadi dia ni adalah memang satu yang sakit. Kan? Itu yang angin pasang. Telur besar sebelah. Betul. Bagi baby-baby yang baru lahir, bagi adik-adik yang baru nak melahirkan, seandainya melahirkan anak lelaki, adalah amat penting untuk korang pastikan ataupun selalu observe pada dia punya telur. Telur dia tu, kita kena make sure yang telur dia tu adalah setara ataupun tak panjang sebelah ataupun tak bengkak sebelah, tak terlampau londih sebelah. Sebabnya selalunya angin ini
Ha, ya betul. Ada juga. Ada juga ya Dahlia, bukan lelaki sahaja macam Kak Ijah cakap tadi, bukan sahaja lelaki tetapi baby perempuan pun ada yang kena angin pasang tapi kita jarang dengar. Selalunya kalau angin pasang pada perempuan adalah di bahagian pusat. Ada juga di bahagian bawah dia ada luka, dia ada lukaan, dia ada kelukaan yang mengakibatkan urat tu urat perut tu terkeluar sikit. Dia ada hernia panggilnya kan. Dia ada belahan yang mengakibatkan terbonjol, terbonjol sedikit tali perut tu. Jadi kat situlah dia akan rasa sangat sakit. Kadang-kadang dia besar, dia ada bonjolan keluar. Kita akan nampak macam perut kita ada bonjol, macam bonjol terkeluar daripada perut anak kita, daripada tepi-tepi pusat ke, kita boleh nampak. Kalau yang dekat kawasan yang boleh nampak lah. Jadi kita kena selalu observe anak kita macam mana keadaan dia untuk kita tahu sama ada dia kena angin pasang ataupun tidak. Ada juga angin pasang ni yang kita tak nampak kan, jadi perlukan pemeriksaan yang rapi juga. Okey, kalau sekarang periksa yang rapi. Kalau dulu-dulu orang tua-tua dulu dia pandai macam magic-magic macam ni, oh pasang kan. Okey, jadi nak cerita pasal orang zaman dulu, tak nak cerita pasal doktor. Okey. Nak cerita pasal zaman dulu, okey Dahlia. sebabnya kisah doktor ni ramai orang cerita. Kisah zaman dulu ni orang tak ramai cerita. Macam mana korang nak tahu kan? Ha, Kak Ijal nak bagi tahu kisah orang zaman dulu apa yang diorang buat kalau nak tengok anak kena angin pasang. Pertama sekali kita selalu suruh observe telur anak kita. Sebab itulah orang dulu-dulu diorang akan buatkan tungku baby. Tungku baby ni diorang buatkan untuk kita tuam telur anak kita, bahagian bawah ari-ari, pangkal ari-ari, supaya angin tu tak terkeluar. Angin tu tak mengganggu kan, angin tu tak menyakitkan anak kita, memberi keselesaan. Selalunya kalau kita buat tungku kepada anak kita ni, kita pun akan gunakan herba-herba. Diorang pun akan gunakan herba-herba yang boleh membantu mengurangkan angin, yang sedikit panas. Taruh halba, taruh lada hitam, taruh abatus sauda ataupun jintan hitam kan. Supaya dapat mengecutkan telur tu kalau keadaannya tidak terlampau teruk. Okay? Kalau keadaannya teruk, selalunya kita akan teruskan dengan rawatan urutan. Rawatan urutan ataupun kita akan tuam, dia akan buat buat pembalut ataupun tuaman dengan daun sirih, dengan herba sedikit. Kita akan tuam di bahagian pangkal ari-ari baby ataupun di bahagian yang tersembul. Okay? Jadi ada ramuan dia yang orang tua-tua dulu akan guna untuk merawat ataupun membantu dalam rawatan angin pasang. Sebab zaman dulu macam kita selalu cerita, nak pergi hospital tu kan susah. Jadi diorang akan cuba rawat sendiri dahulu kan. Nak pergi hospital dulu kan tak ada hospital. Hospital pun tak macam sekarang kan, boleh scan-scan. Jadi bila nampak abnormalities ataupun ketidak normalan pada bayi tu, diorang akan tuam, diorang akan urutkan. Dan Kak Ijah sangat-sangat percaya kepada urutan angin pasang ni. Kerana apa? Kerana Kak Ijah punya pakcik dia memang sangat bagus dalam urutan angin pasang. Ha, selalunya kalau baby-baby menangis malam ke, angin pasang ke, bawa pergi dia, dia selalu kalau diurut-urut tu, alhamdulillah boleh reda. Boleh reda baby punya pasang tu. Kak Ijah pun tak tahu, dia adalah dia punya bacaan dia, dia adalah dia punya cara urutan dia, dia adalah terma dan syarat dia. Maknanya caralah, ini rawatan orang dulu-dulu, rawatan tradisionalnya. Dia ada urutan yang boleh membantu mengecutkan ataupun menaikkan balik hernia baby tu. Hernia ni dalam bahasa perubatannya adalah lukaan ataupun kantung tu dia terkeluar daripada tempat yang sepatutnya. Dia tertarik keluar. Kalau lama-lama dia boleh mengakibatkan lebih banyak dia terkeluar kan, boleh lebih menyakitkan. Sebab tu orang kantung tu jadi bengkak ataupun besar sebelah, sangat besar sebelah. Dan sangat-sangat penting untuk kita tengok. Okey, sebab baby kalau ada angin pasang dia memang akan meragam, sakit, dia senak. Dia senak. Begitu juga kalau baby yang ada hernia di bahagian pusat kan.
dia pun akan rasa sangat sakit. Jadi sangat-sangat penting untuk kita check baby-baby kita sama ada dianya ada abnormalities ataupun ketidak normalan pada bahagian telur, terutamanya bahagian laki dan bahagian pusat. Kena tengok ada tak bonjolan yang tak biasa, bonjolan yang luar biasa. Okey, dan kalau ada jangan biarkan, kena cepat-cepat pergi dapatkan rawatan. Mungkin sekarang ni sangat senang sebab kita ada teknologi ataupun ada perawatan moden juga untuk angin pasang. Diorang panggil hernia. Orang dulu-dulu tak tahu, dia panggil lah angin tu pasang sebab dia jadi bengkak kan, macam tu. Okey. Jadi antara rawatan yang orang dulu-dulu buat adalah contohnya kita demah lah. Orang tua-tua dulu panggil demah. Sebab tu selalu ada tungku untuk baby. Orang dulu-dulu dia akan ada tungku untuk baby untuk dia demahkan bahagian telur anak lelaki tu supaya tak bengkak, supaya cantik rupa dia tu, sama saiz dia, tak ada panjang sebelah, pendek sebelah. Dia kena rajin. Mak bapak ni kena rajin bila beranak. Ha, kan dah tahu nak jadi mak bapak, memanglah kena rajin. Okey, kena tuang bahagian ari-ari dia kan, bahagian keliling pusat dia. Sebab itulah dulu orang buat demahan ni ataupun tungku baby ni adalah untuk membantu mengurangkan kesenakan baby seandainya baby kena angin pasang. Dan selain daripada itu, kalau baby tu kena angin pasang, dia orang akan urut lah. Cerita pasal urutan angin pasang ni, ada macam-macam jenis urutan lah kan. Kita kena tengok cara kepakaran setiap orang. Sebab ada orang dia pakar bahagian urutan macam ni, ada orang dia pakar urutan macam lain. Jadi ada macam-macam jenis urutan. Dan pastikan bila kita nak bawa baby kita tu pergi berurut kepada orang, pastikan orang yang mengurut tu adalah orang yang betul-betul tahu tentang perawatan yang dia nak rawat. Okey, mungkin kita boleh tanya orang tua-tua, siapa yang boleh urutkan, mungkin kita boleh pergilah. Kalau tidak, kalau kita pergi hospital, mungkin akan dibuat sedikit pembedahan kecil sahaja untuk mengikat balik kantung telur itu pada tempatnya. Ataupun seandainya hernia tu di bahagian perut, doktor akan biarkan dulu kerana mungkin ianya akan bercantum balik. Okey, berkemungkinan, ada kemungkinan doktor akan biarkan dulu sementara baby nak besar sikit. Kalau dah sampai ke besar tak bercantum juga, mungkin akan dibuat sedikit pembedahan kecil juga untuk merapatkan ataupun menutup lubang tu balik. Okey, itu yang dikatakan dengan angin pasang. Dia sama sahaja. Orang dulu-dulu panggil, dia ada hari-hari dia dah jadi lagi sakit. Macam itulah, dia ada waktu dia akan jadi lagi sakit. Sebab tu mak-mak disuruh jaga makan dalam pantang, dalam tempoh hari berpantang ni, sebab takut angin tu, angin yang kita bawa tu boleh menyakitkan baby. Kalau kita tak tahu baby kita tu kena angin pasang kan. Sebab kalau kena angin pasang ni, benda-benda berangin kita tak boleh makan. Sama juga dengan baby. Okey. Jadi untuk protect the baby dengan kita, sebab itulah ada pantang larang banyak yang kita tak boleh makan juga, sebab kita pun nak melindungi baby kita juga. Ha, macam tu. Jadi apa-apa soalan, sebab semalam ada yang tanya Kak Ija pasal angin pasang ni, Kak Ija suka nak kongsi dengan korang. Tak ada cerita kelakar. Kita kena macam anak Kak Ija dulu yang Kak Ija cakap high need semalam tu. Kak Ija pun pergi check, dia takut-takut kena angin pasang. Bawa pergi jumpa bidan lama lah, bawa pergi jumpa orang ni, bawa pergi jumpa orang ni, takut kena angin pasang. Tapi rupanya dia tak kena angin pasang pun. Dia memang baby high needs. Jadi kita kena tahu. Kena tahu dan kena, sebab tu Kak Ija cakap kalau ibu-ibu awal-awal, ibu-ibu yang bakal-bakal jadi ibu ni, kena tahu, kena prepare dengan the worst case scenario. Sebab apa? Berkemungkinan kita akan berdepan dengan permasalahan-permasalahan yang kita tak expect. Kita tak jangka pun yang kita akan tempuh permasalahan ini, tapi kita ada tempuh. Dan selalunya permasalahan-permasalahan ini adalah berkaitan dengan baby, berkaitan dengan bayi kita. Yang selalu memberi tekanan kepada ibu-ibu yang berpantang ini adalah bila baby kita menangis setiap masa kan, bila baby kita dalam kesakitan tapi kita tak boleh nak bantu, kita akan rasa sangat stres. Siapa mak yang tak sayangkan anak, betul kan? Jadi itu yang selalunya mengakibatkan tekanan kepada ibu. Dan kena tahu yang tekanan yang terlampau kuat, yang tak boleh kita accept tu, boleh mengakibatkan kita pula benten ataupun meroyan. Dan
sangat-sangat teruk seandainya ianya membuatkan kita terbawa-bawa. Okey, jadi kena prepare, kena make sure yang kita ni dalam keadaan yang stabil, mindsetnya stabil, mentalnya, sebab fizikal tak stabil lagi. Dalam keadaan fizikal yang tak stabil, korang nak tempuh banyak dugaan, korang kena make sure yang mental korang tu memang kuat. Itu adalah satu yang must, satu kemestian untuk ibu-ibu yang bakal bersalin ni, kena ada mindset yang kuat. Sebabnya kita kena prepare benda-benda yang tak dijangka. Macam yang saya cakap semalam, kita ni bukanlah beranak anak patung kan. Sebab ada masanya anak-anak yang kita lahirkan itu mempunyai masalah. Jadi Kak Ijah nak cerita tentang antara masalahnya. Kalau korang tengok anak korang punya telur tu lebih besar sebelah, ataupun anak tu ada simptom yang kuat menangis, ataupun selalu nampak macam dalam kesakitan, berkerut-kerut, menggenggam-genggam tangan kan, itu indicates yang dia tu dalam kesakitan. Jadi eloklah kalau kita bawa pergi berjumpa orang yang pakar. Maknanya sama ada pergi jumpa pakar kanak-kanak, ataupun kita boleh jumpa pakar perbidanan kanak-kanak juga. Ada bidan yang pakar dengan kanak-kanak, ada tukang urut, ada tukang urut kanak-kanak juga. Kena tahu. Okey, jadi ini yang Kak Ijah nak kongsikan dengan korang pasal angin pasang ni. Sangat penting sebabnya ianya memberi kesakitan pada anak kita. Nanti dia tak nak menyusu, dia sakit. Dia sakit ya, dia punya dia punya waktu makan akan terganggu, dia punya waktu susu akan terganggu, dan dia punya, dia akan kuat menangis, dia akan dalam kesakitan. Ini betul-betul baby sakit yang betul kan? Baby dalam kesakitan yang betul, dan kita sepatutnya kena faham dan kita sepatutnya tolong dia. Okey, dan cara kita nak tolong, sama ada kita dapatkan rawatan daripada hospital, make sure lah korang cuba dapatkan nasihat doktor dulu. Sebab sekarang kita ada doktor pakar kanak-kanak, kita ada banyak doktor-doktor yang boleh bantu kan, daripada segi kesihatan bayi kan. Jadi kalau dah tak boleh sangat, ataupun mungkin kita rasa nak bantu dengan perawatan tradisional, mungkin kita boleh pergi cuba dapatkan orang yang pandai untuk urutkan. Kalau kita takutlah, kalau mungkin doktor kata kena operation ke teruk ke, kita tak nak, mungkin kita boleh cuba. Tapi kalau rasa yakin dengan apa yang doktor cakap, boleh, tak ada masalah pun kalau kita betulkan daripada segi perubatan moden. Sebab ini adalah satu penyakit yang daripada dulu orang cuba ubati, dan diorang dah improve daripada segi perawatan modennya, dah baiki, dah tingkatkan. Orang sekarang dah tahu pasal penyakit ni, dah buat kajian. Okey, kalau dulu kata angin pasang, sekarang ni diorang dah buat kajian kenapa bengkak telur baby tu. Oh, ni kantung ni tercabut, kantung ni koyak kan. Jadi diorang pun jahitkan balik. Jadi senang, maknanya rawatan tu lebih senang, lebih cepat insya-Allah, dan mungkin lebih mengurangkan kesakitan lah kepada baby. Kecuali sakit kena operate pula kan. Kalau kena operate, Kak Ijah pun tak tahu, kena tengok keadaan bayi tu juga macam mana kan. Jadi itu yang Kak Ijah nak cerita pada korang hari ni. Make sure korang kenal pasti keadaan baby korang. Tuamlah perut baby korang selalu, setiap hari selepas dia mandi. Memang penting untuk kita tuam perut baby kita. Tuamlah juga pangkal ari-ari bagi yang baby girl. Tuam juga pangkal ari-ari bagi baby boy. Dan tuam telur bagi baby boy. Maknanya kalau baby girl, kita tuam bahagian pusat, keliling pusat tu, dan juga bahagian pangkal ari-ari. Okay. Dan kalau baby boy, kita ada tiga bahagian, iaitu bahagian sekitar pusat, bahagian pangkal ari-ari, dan bahagian telur baby boy untuk kita tuam selepas baby mandi, untuk membantu mengelak daripada kena angin pasang. Ini yang orang tua-tua dulu punya petua lah, apa yang diorang buat untuk mengurangkan risiko baby kena angin pasang, dan memberi keselesaan kepada baby, selain mengurangkan kekembungan juga pada baby. Dan tuaman ni selalunya orang tua-tua dulu guna untuk kalau baby demam, kalau baby apa, sakit perut kan, ibu ada salah makan kan, dia akan bantu kurangkan ataupun meredakan heat transfer. Dia akan bagi kita relaxation, dia akan bagi heat transfer, dan dia ada bau-bauan
daripada uncang ni selalunya. Ija rasa korang pun boleh buat sendiri. Ha, tungku untuk tuan baby tu seelok-elok punya pakai api dari lilin ke atau secara moden sekarang yang banyak suggest pakai iron je. Kalau Kak Ija dulu, Kak Ija pakai api daripada lilin. Ha, Kak Ija pakai api dari lilin. Tapi sekarang ni orang pakai, Kak Ija rasa api dari lilin dan lebih memudahkan. Ha, sebab striker ni lebih bahaya tau pada Kak Ija. Ha, api dari lilin tu sekejap je korang guna alun-alun. Kalau dulu kita ada pelita kan, pelita minyak tanah tu, kita panaskan sekejap, rasa cuam-cuam, baru kita demahkan perut baby. Dan Kak Ija percaya benda ni sangat-sangat membantu. Ah, kan, sebab tak ada tungku, boleh boleh sahaja pakai handkerchief. Kalau Intan Hani nak boleh tambah halba dalam handkerchief tu, boleh tambah abatu sauda ataupun jintan hitam, boleh tambahkan lada hitam, sebab ianya akan memberi kelegaan kepada perut baby. Ha, dia ada beberapa herba yang bagus untuk membantu melegakan rasa sakit, melainkan selain daripada itu, ianya juga mengeluarkan bauan yang boleh menenangkan. Ha, bauan ni, sebab tu Kak Ija buat minyak bayi tu, Kak Ija taruh bauan dia. Dia ada bauan dia. Bauan cengkeh tu sangat-sangat menenangkan dan boleh memberi relaxation kepada baby kita. Kalau dia nak tidur, kita pakaikan dengan minyak tu, dia akan lebih tenang nak tidur. Ha, macam tu. Kita nak, bauan ni sangat penting. Ha, sebab tu orang pakai setanggi, orang pakai gaharu tau. Sebab ini adalah antara perkara-perkara yang kita belajar daripada segi perawatan tradisionalnya yang membantu dalam pemulihan juga. Bauan yang wangi, sebab tu Nabi Muhammad pun selalu pesan, Rasulullah pun kata kita elok berwangi-wangian. Sebab apa? Wangi-wangian tu akan memberi ketenangan. Ha, ketenangan kepada kita. Kan, nak orang nak pergi apa, pergi masjid disuruh pakai minyak wangi, orang lelaki kan. Ha, sebab ianya sunnahnya pakai minyak wangi, wangi-wangian tu supaya memberi ketenangan semasa kita nak beribadat. Begitu juga dengan bauan aromaterapi yang Kak Ija taruhkan dalam minyak baby tu, dia akan memberi ketenangan kepada bayi bila kita sapukan dekat baby tu. Sebab tu minyak Kak Ija tu, Kak Ija tak panggil minyak perut ke minyak angin ke, Kak Ija akan panggil dia minyak apa? Minyak apa Kak Ija panggil? Ibu panggil? Entahlah, ibu pun lupa pula dengan nama minyak. Cik, nanti kita kejutkan korang dengan nama minyak dia kan. Ha. Waalaikumsalam Ayu Rahayu. Ha, apa khabar kan? Terima kasih sebab join Kak Ija live hari ni. Kita cerita pasal kisah baby yang bermasalah apa, angin pasang. Sebab apa nak cerita pasal baby sahaja? Sebab Kak Ija risau nanti adik-adik yang berpantang sendiri ni, dia tak tahu apa yang terjadi kat baby dia. Ha, kan, dia seorang-seorang dengan anak, baby macam ni dia jadi kelam kabut. Ha, dia akan stres sendiri sebab baby dia berkeadaan macam tu. Kita tak nak. Kita nak bantu ibu-ibu ni lebih bersedia. Kak Ija nak korang yang bakal bersalin ni bersedia dengan kemungkinan-kemungkinan. Jadi bila korang dah dengar ni, bila nampak anak korang macam ni, korang, oh aku dah tahu, Kak Ija dah pernah cerita pasal benda ni. Jadi inilah masalah dia. Okey? Ha, jadi itu yang Kak Ija nak kongsikan dengan korang supaya korang faham. Supaya korang tahu perubahan yang berlaku kepada baby kita seandainya dia mempunyai masalah angin pasang. Okey, dia akan kerap menangis, dia akan tertendang-tendang macam budak kolik juga. Dia akan menggenggam tangan dia sebab dia dalam kesakitan. Dia menangis tu dengan terkenyuk muka, macam sangat-sangat sakit lah sebab ianya memberi kesakitan kepada baby. Dan sangat-sangat penting seandainya kita tengok baby kita berlarutan dalam keadaan macam ni, bawalah ke hospital ataupun berjumpa dengan pakar kanak-kanak dulu. Mungkin diorang boleh checkkan dengan lebih bagus. Orang dulu-dulu tak ada pakar kanak-kanak, tak ada apa, diorang akan teruskan dengan rawatan urutan. Dan insya-Allah, alhamdulillah, ada juga pakar-pakar urutan ni yang sangat-sangat mahir dalam urutan baby angin pasang. Tetapi seandainya kelukaan ataupun bukaan angin pasang tu besar, seeloknya kita dengar nasihat doktor lah. Kalau doktor kata biarkan dulu, jadi kita biarkan dulu sebab berkemungkinan lama kelamaan hernia tu, kalau yang kat pusat tu ke dekat perut ke, dia akan tertutup sendiri. Bila baby lebih besar, dia akan kaput apa
terkatup sendiri semakin harilah, tapi kena bersabarlah. Cara kita menguruskan baby kita pun kena lebih berhati-hati sebab dia ada bukaan dekat situ, dan kita kena selalu observe, tak nak bagi benda yang tersembul nampaklah, nampak macam ada bonjolan tu, tak nak bagi dia semakin besar. Kalau dia semakin besar maknanya kita kena pergi baliklah jumpa doktor. Kalau dia semakin kecil itu bermakna lukaan itu dah semakin mengeciklah, dia boleh terkatup semula. Kita kena tahu yang ianya boleh terkatup semula sebab baby kita masih lagi kecil. Ha, macam tu. Okey, faham tak? Ha, kan. Ha, jadi itu yang Kak Ija nak ceritakan kepada korang, nak kongsikan kepada korang supaya korang lebih bersedia, korang lebih faham, korang tahu apa yang korang pakai tempuh, kan. Nah, sebab pakai ibu-ibu muda ni banyak yang Kak Ija dengar nak berpantang sendiri, dan Kak Ija tahu berpantang sendiri tu bukanlah satu perkara yang mudah, satu perkara yang sangat mencabar pada Kak Ija lah. Kak Ija yang dah tua ni pun Kak Ija pun rasa kalau orang kata nak berpantang sendiri, Kak Ija sendiri rasa duduk-duduk Kak Ija pun takut. Kak Ija tak tahu macam mana korang rasa tak takut tu. Ha, macam tu. Okay. Jadi make sure kita ada persediaan yang betul, kita ada persediaan mental. Macam Kak Ija cakap, mentality tu sangat penting sebab masa tu nanti badan korang adalah weak. Badan fizikal tu sangat lemah. Jadi kita selalunya persediaan mental dan fizikal, tapi disebabkan masa lepas bersalin tu fizikal tu sangat lemah, mental perlu lebih kuat. Okay. Jadi itu sahaja pesan Kak Ija untuk hari ini. Tak nak lama-lama. Besok mungkin Kak Ija nak lama sikit sebab Kak Ija ada topik menarik besok, dan kita ada pampers lagi nak bagi besok. Jadi Kak Ija harap korang stay tune besok. Hari semalam besok Kak Ija nak postkan Intan punya pampers. Jadi besok ada lagi satu pampers untuk Kak Ija bagi, bagi mereka-mereka yang nak join kontes, kena masuk besok sebab kita ada kontes pampers lagi untuk Kak Ija share bersempena dengan 70,000 followers Kak Ija. Okay? Jadi bagi mereka-mereka yang nak dapatkan set berpantang, boleh dapatkan daripada www.kipdara.com. Bagi mereka yang ada masalah dalaman pun boleh PM Kak Ija seandainya masalah itu adalah masalah yang tak tahu nak buat macam mana, kan. InsyaAllah kalau kita faham, kita boleh cuba bantu, kita bantu, kan. Kita boleh cuba nasihatkan, kan. Dan apa lagi Kak Ija nak cakap, jangan lupa subscribe kepada YouTube channel Kak Ija. Berapa lama nak kena tuam tu Kak Ija, bila dah mula kerja tak sempat tuam baby. Selalunya sampai baby 2 bulan ataupun 3 bulan lah kita tuamkan, 2 bulan lah. Kalau tengok 2 bulan tu tak ada apa-apa, maknanya insyaAllah tak ada apa-apa. Selalunya baby hernia ni adalah dalam tempoh masa berpantang kita dah boleh detect. Okay, kita dah boleh titik. Kita akan tuam dia dalam masa 5 minit lah macam tu. Baby pun bukan boleh duduk diam sangat. Kita demar-demar perlahan-lahan. Kadang-kadang berak pula anak aku tengah aku tuam, kan. Jadi kena prepare lah sebab baby kita tak tahu dia punya time berak, time kencing tu bila, kan. Jadi kena prepare, kan. Itu perkara biasa bagi ibu-ibu. Baby kencing kat tangan lah dia, nak sampai termasuk mulut lah air kencing. Ada yang masuk mulut pun ada, ya tak? Ha, itu perkara biasa, perkara normal. Hai Zati, apa khabar? Hai Umu Nuha, hai Rohayu. Siapa lagi? Hai Intan, Dahlia, Noh Ashanti, Salwa. Siapa lagi? Aliza. Ramai dengan Kak Ija ni. Kak Ija harap korang dapat input daripada apa yang Kak Ija kongsikan. Dan Kak Ija harap korang boleh alert. Contohnya, seandainya perkara ini terjadi, korang boleh trigger. Ting. Oh, ini yang Kak Ija cerita. Baiklah, aku akan buat macam ni, cik. Kan? Sebenarnya Kak Ija nak macam tu. Aku akan siapkan mental aku dengan kuat. Kak Ija nak adik-adik ni ada persiapan mental yang kuat sebelum proses berpantang tu. Sebab proses berpantang ni adalah proses yang sebenarnya tempoh dia sekejap je 44 hari. Tapi ianya menjadi satu tempoh yang sangat menyesakan pula bagi wanita-wanita di luar sana, kan. Jadi Kak Ija tak nak ianya menjadi satu bebanan pada fikiran korang. Tambahan pula kalau ada anak sakit, kan. Jadi ramai yang kata saya tak boleh nak berubat sebab ada anak sakit. Sebenarnya sebab pasal kita punya mindset kurang prepared. Mindset yang kurang bersedia, kita kena tahu. Bila kita kurang bersedia daripada segi mindsetnya, kita akan cepat, lebih cepat down. Kita akan lupa dah pada kita. Kita akan tumpukan pada baby kita. Kita akan lupa yang kita ni kena set
kena sihat mental dan fizikal untuk jaga baby yang sakit ni. Tapi kita lupa fizikal kita ni kena sihat, kita nak sihatkan baby sahaja. Itu adalah ibulah. Kan? Sebab tu Kak cakap korang kena ada mindset yang sihat, mental health yang bagus untuk tempuh perkara-perkara yang susah-susah macam ni kan. Itu tak campur dengan anak ada masalah jangkitan dan selaput otak ke, masalah anak yang ada jangkitan paru-paru sebab termakan tahi ataupun termakan najis ke. Tak masuk dengan perkara-perkara yang macam tu. Tak termasuk dengan ibu-ibu yang ada jangkitan disebabkan uri tertinggal kat dalam, ibu-ibu yang ada jangkitan dalam darah disebabkan uri pecah ataupun ketuban pecah dalam perut kan. Banyak masalah sebenarnya, kemungkinan-kemungkinan yang sepatutnya kita ambil tahu sebenarnya, yang sepatutnya adik-adik ambil tahu, sebab berpantang ataupun proses melahirkan ini adalah bukan proses yang mudah. Ramai orang ambil mudah, aku tak payah makan ubat pun, aku okey sahaja. Tapi dia tak tahu yang proses penyembuhan fizikal tu sangat penting. Fizikal ni sangat penting untuk melahirkan mental yang sihat. Kalau fizikal tak sihat, korang akan ada mental yang kurang sihat juga. Itu korang kena tahu ya. Tak semestinya bila kita badan tak sihat, mental kita akan selalu tak sihat. Itu kita tak nak. Kita tak nak merisikokan bayi kita. Kita tak nak nanti kita sebab mental kita tak sihat, kita pula meroyan. Anak dah lah sakit, kita nak jaga, kita pula meroyan. Ada Kak jumpa macam tu. Kak pun nak cerita pun rasa serba salah juga. Kak banyak cerita sebenarnya, tapi Kak serba salah nak ceritakan sebab Kak takut yang punya cerita ni berasa hati kan. Jadi Kak tak nak cerita. Tapi Kak nak anggar-anggarkan kepada korang, kita takut nanti kita baby kita tak sihat, kita pula meroyan kan. Suami seorang nak kena handle baby dan kita yang meroyan. Ini adalah satu sangat dugaan yang sangat besar untuk suami juga. Jadi suami isteri ni kena ada mindset yang betul-betul fit sebelum korang melahirkan anak. Kerana kena tahu yang isteri tu penting untuk jaga dan anak tu juga penting untuk jaga. Kena jaga, kena make sure baby, isteri tu sihat physically dan mentally. Cari obat isteri, jangan tunggu dah beranak 5 hari, 10 hari, 20 hari, 40 hari baru nak makan ubat. Orang makan dalam pantang bukan lepas pantang. Jadi jangan expect kalau korang makan ubat lepas pantang, lewat sikit makan ubat, korang dapat result sama macam orang yang makan ubat 44 hari. Tidak, korang takkan dapat result yang sama. Minta maaf kan. Jadi rugilah. Jangan, saya tak suka berada dalam kelompok mereka-mereka yang rugi ya, kan, macam tu. Okay? Jadi sekian dulu daripada Kak Ija. Macam tadi Kak Ija cakap, jangan lupa besok kita ada kontes nak bagi Pampers lagi dengan topik yang menarik. InsyaAllah Kak Ija nak bagi korang topik yang menarik supaya cerita Nenek Kebayang, cerita zaman dulu seronok ni. Tapi tak nak cerita hari ni, nak cerita besok. Ni hari ni pasal ada orang request pasal pasal hernia ni, sebab diorang ada ramai yang kena, anak-anak mungkin takut anak kena hernia kan. Kena tahu yang bukan anak sahaja yang boleh kena hernia, suami pun boleh kena hernia, bapa mentua pun boleh kena hernia, orang lelaki kebanyakannya boleh kena hernia, dan orang perempuan juga terdedah. Kalau kita dah tua-tua ni pun, kita pun terdedah boleh kena hernia. Jadi kena tahu. Okey, kena tahu. Banyak benda yang kita kena tahu, bukan kita kena tahu main Facebook sahaja. Okey, bila kita berFacebook tu, cari info ataupun bila cari info yang sihat, cari info yang boleh mendatangkan manfaat. Macam tu, lebih kan macam tu. Okay? Jadi sekian dulu daripada Kak Ija. Kita jumpa besok pukul 10 malam. Besok nak cerita pasal menarik ni. Cerita hantu nenek kebayan je. Kan? Banyak cerita Kak Ija nak share. Tapi sebab hari ni ada yang minta pasal hernia, jadi Kak Ija kongsikan pasal hernia. Jumpa besok pukul 10 malam. Borak nenek kebayan, cerita nenek kebayan. Besok nak cerita pasal perkara lebih seronok sikit untuk korang dengar. Dan Kak Ija doakan semoga korang dapat rehat yang cukup ya. Kak Ija selalu pesan, jangan tidur lewat-lewat ni. Dan anak-anak yang tengah-tengah hamil tu sangat penting ada rehat yang cukup. Okay? Sekian dulu daripada Kak Ija. Kita jumpa lagi besok. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.